Jelur, aku tas balik bronjo. Gimana isu-isu wis mau masak tadi kok sore wis pau enak. Mergo ki ya udan-udan. Kari dorong lur. Dari dorong ki wis ngulek bumbu lur. Kowe panganane jagone kok sore wis mateng wis tenang. Nah, lur. Wis lur, kita. Sore kari nganget lur. Ke sore garek nganget, garek manasi. Udan-udan lur iki engko nek terang garek golek ramban. Lur, nanti masak lur. Nanti masak lur. Apa iki yang ngarani iki? Cakar ndas harus suwiwi. Ngono lur. Oke, mak yang gerus bumbu nih. Oke lur ya, wes ngene. Tak ngeduk nih belanjaan dhisik. Mae lanang ke pasar lur, mbuh belanjane apa? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Mas Anto Berita teman-teman ya. Pada kesempatan pagi hari ini tadi itu saya habis pulang belanja tuh, belum saya turunkan teman-teman, cuman sedikit. Padahal saya tadi itu bawa catatan sampai lonco. Nah ini teman-teman, segini banyak teman-teman ya, tapi barangnya banyak yang kosong teman-teman, masih banyak yang kosong ya. Nanti mungkin dilanjut belanja lagi beberapa hari ke depan teman-teman. Ini ada beberapa macam sih teman-teman ya, banyak ini teman. Tadi barangnya cuman ada sedikit karena ya masih fokus dengan perjajanan lebaran teman-teman. Jadi mungkin setelah minggu-minggu ini mungkin juga sudah mulai stabil lagi tokonya seperti semula. Dan ini cuaca ini lagi gerimis ini tadi teman-teman, setiap pagi itu hujan. Yes, oke teman-teman, segitu aja. Terima kasih banyak sudah support mendukung Mas Anto Blitar dan Wakil Blitar. Yes, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepit ya, ke petak-petak geger. Ya teman-teman ya, tak turunkan dulu. Mak titik teman-teman. Habis teman-teman, habis barangnya. Ini langsung aja. Apa dapatnya cuman mie. Terus di sini ada mie gelas, ada rokok. Terus di sini ada garam, ada sek teman-teman. Yang buat rokok itu loh teman-teman ya. Yes. Situ aja dulu, saya tak masuk. Langsung saya susun teman-teman di bagian sana. Nah ini kalau mie gini kan teman-teman ya, kecil ini satu renteng itu isinya tiga. Jadi
ini harus telaten memotong seperti ini teman-teman. Nah ini nanti tak taruh di situ sebagian aja teman-teman ya, bagian biar di dalam kardus biar tidak berdebu dan kotor. Ya, mungkin saya taruh ini aja dulu, teman-teman. Sisanya biar tetap di kardus. Nah, terus saya tadi itu juga belanja kecap, kawan-kawan. Kecap manis. Ini yang modelnya banyak tuh teman-teman. Rokok. Harga tetap atau naik? Harga tetap atau naik? Nah, tadi itu sebanyak itu teman-teman ya. Nah ini tulisan sebanyak tadi itu yang ada cuman ini segini. Langsung ditempel harga, aduh, langsung ditempel harga kawan-kawan. Karena yo masih musim-musim begini teman-teman, jadi barang masih banyak yang kosong, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga kosong ya, bagaimana lagi. Tapi ya mungkin minggu-minggu ini itu sudah mulai stabil lagi barang teman-teman, karena kalau begini masih fokus dengan perjajanan. Yeah.
4. Kurang satu. Oh ini. Oke. Teman-teman, ini sudah selesai. Ini mie aja tadi mie. Ini ya teman-teman ya. Ini cuma dapat satu rasa aja. Saya cuma bawa dua renteng. Biasanya banyak rasa ini teman-teman. Oke teman-teman, wes gitu aja ya vlog saya pagi ini. Terima kasih banyak support mendukung Mas Anto Berita dan Mae. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.